FIFA Dangdut. Juta Kang Endang, Juta Kang Endang, Juta Kang Endang, Juta Kang Dang 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 Dunia pun berdangdut, dunia kita goyang. Dangdut, 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 dangdut.
Pasti Anda sangat familiar dengan lagu Terajana. Betul. Judul aslinya itu Dangdut. Tapi kok yang familiar jadi Terajana. Oke ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Terajana, dil ke armano ka terajana, terajana.
Hadirin, wahai bangsa Indonesia, kita kali ini tengah berduka bahwa setelah terjadi gempa bumi 6, skala sekian Richter di Lombok yang memporak-porandakan Lombok Utara khususnya, dan sekarang kita juga kembali berduka karena Palu, Sulawesi Tengah itu juga tengah terlanda tsunami dan gempa. Bahwa setiap bencana itu bukan sebuah itu yang kebetulan, semua atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tiga alasan. Yang pertama, bisa saja ujian. Kalau kita baik kepada Allah, baik kepada sesama, ini ujian. Yang kedua, peringatan. Kalau kita kurang baik kepada Allah, kurang baik kepada sesama manusia, diingatkan. Yang ketiga, hukuman. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, mari kita adakan introspeksi nasional. Mengapa bencana kerap melanda? Sudahkah kita membaca? Mengapa bencana harta benda tak terhitungkan, bahkan korban jiwa tak terberikan? Bertanda apakah ini semua? Sekedar cobaan, apa peringatan atau hukuman? Ya azza wa jalla, ya azza wa jalla.
selalu dilanda bencana, macam-macam malah petaka. Tempat bumi banjir badai taufan yang selalu membawa korban, dan juga ganasnya peperangan yang menghantui keamanan. Seakan-akan di dunia tiada lagi ketenteraman. Sudah merasa menundukkan semesta, agama cuma di lisan, tak lagi diamalkan. Keimanan pada Tuhan cuma berupa slogan, masih perlu air mata untuk menangis dunia yang selalu dilanda bencana, macam-macam malapetaka. Gempa bumi banjir badai taufan yang selalu membawa korban, dan juga ganasnya peperangan yang menghantui kehidupan. Seakan-akan di dunia tiada lagi keamanan. Seakan-akan di dunia tiada lagi ketenteraman. Di dalam dunia mungkin itu karena ulah manusia badai melanda membawa bencana. Tanya diri kita, siapa yang mendatangkan banjir yang melanda? Siapa yang menciptakan gempa yang melanda?
kesan kita. Doakan agar yang jadi korban meninggal dunia dimantikan dalam keadaan syahid, dan yang ditinggalkan agar diberikan kesadaran dan kesabaran, dan yang sakit agar segera diberi kesembuhan, dan yang feedback coba diperbaiki feedbacknya ini. 250 juta. Thank you.
bangsa Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ayah Sunda, Ono Jowo, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. 250 juta jiwa penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. 250 juta jiwa penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Betawinya, Makassarnya, Ambon, Bugis, Jaya. Masih ada yang belum disebut? Hah? Bekasi. Bekasi Pan Enggas Bia Sunda. Ah, Semarang. Semarang Jawa. Hah? Iya. Palembang, Papua, dan banyak lagi yang lainnya. 250 juta jiwa penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Oleh karena itu, rekat persatuan, stop perdebatan, stop pertikaian, stop pertengkaran. Sekali lagi, stop! Berdebat
dung dang 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 dang. Indonesia, mari kita bersatu dan tingkatkan perjuangan dan doa. Rakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Thank you.
rakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit tak lupa, susah-susah tak lupa, euforia kebebasan.
tak sakit hati. Karena ku menyadari siapa aku ini, tak sepadan, tak setinggi, tak patut kau cintai. Namun bahagia hatiku bila bertemu denganmu, cukup bahagia hatiku dapat memandang wajahmu bila kamu di sisiku. Hati rasa syahdu, satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu, satu hari tak bertemu, hati rasa.